Dalam Wanita hari ini, topik kita Air Mata Syawal hari ini banyak sebenarnya perkongsian yang saya kira cukup beremosi. Tapi kali ini kita nak mengetahui bagaimana agaknya cara untuk mendapatkan kekuatan, Rina. Jadi untuk itu kita nak bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah yang sudah pun berada di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah, Datuk. Sehat, Alhamdulillah. Syukur. Ya, saya sihat juga. Baik, Datuk, kembali kepada topik kita. Kalau tadi kita dah kongsikan antara kehilangan anak, kehilangan adik, kehilangan sahabat. Itu sesuatu yang pastinya akan membawa kesan yang berpanjangan. Tapi kita faham, Datuk, dalam kepada kita nak menyambut hari Syawal ini, Hari Raya Aidilfitri, hari kemenangan yang perlu kita raikan dengan kemeriahan. Bagaimana kita nak membina kekuatan jiwa untuk mereka yang berada dalam fasa kesedihan akibat kehilangan insan tersayang. Subhanallah. So, soalan ini beratnya sebab walaupun berapa berat mata memandang, lagi berat bahu yang memikul. Jadi, tapi lah sebagai kita yang masih hidup, pertama-tamanya kita kena redakan lah. Kita kena redak. Terpaksa terima takdir sebab kadang-kadang kita ni ialah orang kita sayang tu kan, ya, macam kawan Encik Abang tu dengan anak Puan Mastura tadi, ya, yang masih muda belia meninggal dunia. So kadang-kadang kita sukar untuk menerima hakikatnya. Tapi hakikatnya ialah Allah sayang sangat kat dia orang. Dia dijemputnya awal. Jadi itu sebabnya bila Nabi menyebut seandainya kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan tertekan, kadang-kadang macam tak berapa reda, Nabi suka baca doa, Inna lillahi wa inna raji'un. Allah memakjuli fi musibati wa akhir bahara minha. Dari Allah kita datang, pada Allah kita akan kembali. Ya Allah, aku reda dengan musibah ataupun ujian ini, beri kepala dan gantikan musibah ini dengan suasana yang lebih baik. Jadi kalau kita benar-benar baca doa itu, maka kata pada ulama dan guru-guru kita, kita akan rasa tenang, kita akan dapat menerima situasi itu dengan lebih terbuka dan bila kita berdoa, sampai. Itu satu. Yang kedua yang saya nampak, bila kita teringat ya orang-orang tersayang dah hilang, memang kita akan sedih. Tetapi bapak kata dalam banyak situasi kita, yang hilang dah pasti dah selamat dah. Tapi yang masih ada di sekitar kita ni yang perlukan perhatian, perlukan kasih sayang. Jadi kadang-kadang kita boleh kompensi, kita boleh alihkan kesedihan kita dengan memberikan kasih sayang kepada yang masih ada. Ini macam Puan Masdura tadi, saya nampak ada anak yang datang. So, ada anak yang masih ada, ada kerabat yang masih ada. So, fokus pada mereka untuk berikan kita kasih sayang, kekuatan dan juga sokongan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, selalu kita sambil pesan. Bila kita teringat, bila kita ingat pada orang yang tersayang yang sudah tiada, terus angkat tangan, doa. Kalau boleh, sedekahkan pahala Fatihah, sedekahkan bacaan Quran. Dan ingat, sebab pada pagi raya ni kita suruh bergembira. Itu yang satu kali yang sangat penting. Itu sebabnya semua ulama kata jangan ziarah kubur pada pagi hari raya yang pertama. Jangan ziarah kubur sebab kita akan sedih. Dan tapi tahun ini PKP, maka kita dilarang tidak digalakkan pergi ke kubur. Malah saya difahamkan semua kubur akan ditutup. Kawasan kubur ditutup untuk ziarah, sebenarnya ada kebaikannya. Sebab hari raya, hari kemenangan, untuk kita bergembira, kita bersyukur. Jadi, yalah, memang akan terkenal orang-orang tersayang tak rapat tidak. Tapi kita terus rawat dengan sedekahkan pahala bacaan Quran, Fatihah. Atau bila kita bersedekah bagi anak yatim ke apakah, kita niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah tiada. Baik, Datuk. Bercakap mengenai cara-cara ataupun bagaimana kita berdepan dengan situasi yang itu. Bagaimana pula bagai cara untuk orang di sekeliling ataupun ahli keluarga ataupun masyarakat untuk memainkan peranan dalam memberi kekuatan yang terus kepada ahli keluarga yang mungkin berdepan dengan situasi macam ni? Itulah dia. Itu sangat penting. Itu seboleh-bolehnya. Itulah orang yang di sekitar ni kena peka, kena sensitif. Jangan pula kita pula just because nak jaga, nak sekarang nak berbual, sekarang nak cari bahan. Kalau tahun lepas ada, siap. Datuk ditanya lagi.
ada sedikit mungkin masalah teknikal. Tapi saya bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Datuk sebentar tadi. Kita sebenarnya nak melihat pada satu ini memang sukar untuk kita terima, nak faham konsep redha itu sendiri. Dan kita mengharapkan agar mereka yang berada dalam situasi ini akan menjadi kuat. Dan mungkin mudah untuk kita cakap, Fatin. Betul, tak tapi, semudah mereka yang menerima beban tu. Sebenarnya kita nak terus bersama dengan Datuk di talian. Silakan, Datuk. Ya, ya. Ya, salam lah. Mungkin Datuk boleh teruskan. Teruskan. Itulah. Kalau boleh, orang di sekitar tu jangan mengingatkan balik peristiwa yang sedih itu. Kadang-kadang kita ni memanglah niat kita baik, tapi impaknya pada orang yang menderita ni amat-amat berat. Dia kata, kalau rindu pada si arwah itulah, itulah. Jangan sebut. Ya, kalau dia yang bawa, tak mengapa. Kita layak. Tapi jangan kita pula memulakan isu cerita tentang orang yang sudah tiada. Ini satu perkara yang sangat sebenarnya zalim. Sebenarnya sangat kejam. Sebab kita dengan tak sengaja merobek-robekkan balik hati dan emosinya pada waktu itu. Dan satu lagi, yang paling-paling penting kita buat ialah yang saya selalu sebut, bila kita berjumpa dengan orang yang dalam tiada hari, kita sebagai orang di sekitar, sama ada kita yang berziarah ataupun ahli keluarga, sentiasa menghantar gelombang yang positif. Okey. Kita yang positif, kita hantar kegembiraan, yang kita hantar keseronokan, semua banyak senyum, banyak girang, banyak ketawa dan banyak kata-kata positif yang membuatkan dia seronok. Ini yang penting sangat pada saat dan ketika itu. Penting sebenarnya peranan daripada orang sekeliling, ya Datuk. Apapun, Datuk, terima kasih kerana bersama kami berkongsi tentang topik ini. Sebelum kita nak berakhir, Datuk, sepanjang tempoh PKP ini, adakah masih lagi sibuk dengan program-program Datuk? Sama lah, Rinaim. Memang sibuk online-nya dengan webinar-nya, dengan Zoom-nya, macam-macam. So, alhamdulillah lah. So, kita akan, so sebenarnya kita akan juga pada esok. Esok kita ada program, satu program untuk mereka yang bekerja. Kita buat menjadi pekerja yang terbilang dalam tengah PKP atau pasca PKP. Okay. Itu pun kita akan buat secara webinar. Baik, Datuk. Di akhir perbualan kita, mungkin ada sedikit ucapan raya untuk mereka di luar ahli keluarga. Peminat-peminat Datuk. So, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Hari Raya tahun ini sebagai titik perubahan ke arah yang lebih hebat, lebih cemerlang dan dapat keredaan Allah, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak, Datuk. Selamat Hari Raya dari kami. Sama, terima kasih. Baik, itu dia tadi sedikit rangkuman daripada Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah selaku pakar motivasi kita hari ini. Mudah-mudahan ia akan membina semula kekuatan dan juga semangat untuk mereka yang kehilangan ini meneruskan hari-hari mendatang. Bukan saja di musim Syawal ini yang bakal menjelang ini, tapi sepanjang waktu. Dan pastinya ambil aura positif daripada apa yang dikongsikan oleh Datuk Fazilah Kamsah untuk kita bangkit dan terus happy dalam Aidilfitri ini. Supaya kita sendiri dapat rasakan bahang raya itu.